Sejak PT GHMM Indonesia berdiri, di sini sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan kepada masyarakat kami. Perusahaan memberikan, yaitu berupa bantuan pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan tentunya banyak lagi hal yang diberikan, dibantukan kepada masyarakat kami. Di PT GHIMM Indonesia, kita bisa menemukan akulturasi dua bangsa yang besar yang berbeda, yaitu Indonesia dan Tiongkok. Kolaborasi yang luar biasa tersebut menjadikan karyawan lokal dan karyawan Tiongkok menjadi lebih kuat dan harmonis, baik secara internal maupun eksternal. Pada saat saya melangsungkan pernikahan, saya mengundang rekan kerja warga negara Tiongkok. Mereka senang dan kagum karena baru pertama menyaksikan adat dan budaya lokal pernikahan di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan adat dan budaya, kami tetap merasa satu,